Hari ini tadi pagi kapal sandar di pelabuhan Kochi. Pelabuhan Kochi ini pelabuhan Kochinya sendiri kota kecil, dan ini kota pelabuhan dan banyaknya kapal-kapal barang, ya, kapal-kapal ikan gitu, dengan kapal penumpang mungkin nggak banyak. Dan ini pelabuhan baru katanya, karena pelabuhan lamanya ada di tempat lain. Dulu Om Jack sering kesini diajak sama Bapak Om Jack untuk dia urusan kerjaan, karena dulu di perkapalan dia. Om Jack sih jalan-jalan di sini, tapi itu dulu sekali ya, jadi udah lama. Ya. Nah, Kochi ini punya apa ya? Walaupun kota kecil dan kota kecil lah ya, pulaunya juga di Shikoku, tapi ini merupakan salah satu di Kochi ini terdapat salah satu pelaku sejarah Jepang menjelang restorasi Meiji, itu yang namanya Ryuma, siapa, Sakamoto Ryuma. Nah, baru ingat, Sakamoto Ryuma itu adalah penggerak reformasi Jepang untuk menyudahi kesyogunan dulu. Dia dan beberapa temannya itu membuat gerakan untuk mengembalikan fungsi Tenno lagi setelah berapa ratusan tahun
apa di dikucilkan juga. Reformasi ini juga Sakamoto Ryuma ini juga melakukan pembaruan dalam arti berusaha membuka Jepang dari yang dulu zaman Shogun itu untuk apa menutup negerinya ya. Jadi Jepang kan menutup diri dulu. Nah, sedangkan Sakamoto Ryuma ini berusaha untuk membuka Jepang kembali untuk lebih dikenal oleh dunia luar dan Jepang lebih berkembang mengenal luar. Nah, hari ini Om Jack, karena ini kota kecil dan Om Jack nggak begitu familiar dengan kota ini, jadi mau ikut tour. Tour ya bisa lihat, supaya bisa melihat tempat-tempat yang menarik langsung. Juga karena ini kan kita jam 4 akan berangkat lagi, jadi lebih baik naik tour supaya bisa cepat kembali dan banyak yang dilihat. それでは11名様でございますが、お揃いになられまして、ご出発をさせていただきました。どうやら横浜港から出港されまして、また横浜の方にお帰りになるようでございましょうけれど、だいたい10日ぐらいですか、ご旅行。はい、護国神社、戦争で亡くなられた方々の霊を弔うために護国神社、そしてもう一つ牛光庵、 解体大修理。前だから。
Gak lupa jajan. Macet sih.こちらの方で買うことができるということでございます。 あとはもうちょっと定番になりますが、これだけは買っていっていただきたいミレート。 切りますよ、大きいね、口に入らんくて戻りガツは美味しいよ、油はないけど美味しい。はい、時間どうぞ。はい。 ご飯にいいです。今日ご飯と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 ご
Pantai Kochi yang terkenal, di mana Sakamoto Ryu pernah memikirkan masa depan Jepang untuk ingin melakukan suatu reformasi. Di sana ujung tuh kapal Diamond Princess, nggak jauh sih dari sini. Please, we are coaching.
Buritan kapal Diamond Princess, benar-benar paling belakangnya. Di bagian belakang ini juga ada ruang makan, buffet gitu. Terus ada kolam berenangnya juga. Ini tidak seperti kapal barang ya. Ujungnya langsung apa sih, segak gitu, segak vertikal ke bawah, ngeri juga ya. El río y el mar, somos la calma y la paz, somos la espuma y la sal, nadie nos separará, somos como libros abiertos, amada mía.